tadi pagi berhubung air nggak memadai kan si robo. jadi robonya itu bukan karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini adalah salah satu video inspiratif yang mengulas perjuangan salah seorang petani berbudidaya tanaman bawang merah di tanah yang sangat gersang, kemudian sistem pengairan bisa dikategorikan hampir tidak ada, dan lahan ini sudah ditanam setidaknya 12-13 kali. Tetapi meskipun dengan perjuangan yang tidak mudah, alhamdulillah hasilnya bisa sangat memuaskan. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman bawang merah, setidaknya di lahan yang sudah ditanami bawang merah sekitar 12-13 kali secara terus-menerus gitu ya, tanpa jeda. Kemudian teman-teman bisa melihat ini adalah hamparan bawang merah yang beberapa hari lagi itu siap dipanen, tetapi kondisi di daerah ini menurut kami juga cukup berat gitu ya, karena ketersediaan air di sini bisa dikategorikan sangat minim. Jadi sang pemilik lahan ini harus bersusah payah untuk merawat supaya tanaman ini bisa tetap hidup gitu, karena memang air bisa dikategorikan hampir tidak ada. Kemudian meskipun tidak mudah, tetapi alhamdulillah perjuangan beliau tidak sia-sia, hasilnya juga bisa dikategorikan lumayan istimewa di tengah berbagai keterbatasan yang ada di lahan ini. Tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Bapak Musleh dari Desa Mulo Karangtelon, Kecamatan Pulukulon, Kabupaten Grobogan. Pak Musleh ya, Pak ya? Pak Musleh. Di Kecamatan Pulukon, Pulukulon. Pulukulon, Kabupaten Grobogan. Ya. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Pak Musleh. Ini menurut kami juga sangat menarik karena sepanjang perjalanan itu tanahnya sepertinya sangat gersang atau kekurangan air, tetapi ternyata di sini di tengah-tengah kegersangan itu ada tanaman bawang merah yang menurut kami juga tumbuh lumayan bagus, kemudian selamat sampai saat ini, dan ini sudah menjelang panen ya Pak ya? Iya, umur 47 HST. 47 HST, nanti kita ulas perjuangannya sampai detik ini, di tengah-tengah kekeringan, tapi tanamannya bisa sebagus ini. Yang pertama untuk Pak Musli sendiri, untuk budidaya tanaman bawang merah ini sudah sering atau baru kali ini Pak? Saya sudah sering, mungkin sekitar 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah itu memang fokus di bawang merah ya Pak? Fokus di bawang merah. Kemudian kalau untuk di lahan ini sendiri, ini sudah berapa kali digunakan untuk budidaya tanaman bawang merah? Sekitar 12 atau 13 kali. Tanpa jeda? Tanpa jeda. Jadi sudah 12-13 kali didayakan bawang merah tanpa jeda. Apa tanahnya tidak jenuh ini Pak? Nggak tahu, mungkin jenuh sebenarnya. Mungkin. Tapi ya desa tadi dengan diperbanyak dolomit mungkin kalau waktu olah tanah. Oke, jadi biasanya tanah akan jenuh, tetapi juga perlu ada kiat-kiat khusus supaya tanahnya itu tetap bisa menghasilkan. Dan ini alhamdulillah tetap bisa menghasilkan. Mungkin kita akan bedah mulai dari awal terkait dengan penanaman Pak. Untuk pupuk dasar yang digunakan apa sebelum penanaman ini? Ini untuk pupuk dasar saya menggunakan P26 25 kilo. Itu untuk luasan berapa meter ini? Ini luasan seperempat hektar ya. Sekitar mungkin sekitar 16.000 atau 15.000 meter persegi lah. 1.600. Enggak ya? 1.600. 1.600 meter persegi ya, Pak ya. Kurang lebihnya. Untuk pupuk SP26-nya habis sekitar, untuk pupuk dasar saya hanya beri sekitar 25 kilo. Tunggal Pak, enggak ada pupuk Ponska atau enggak, ini enggak ada. Itu tunggal. Kalau dolomitnya? Dolomit saya biasanya tuh kasih waktu olah lahan di Barengke atau di bersama-sama waktu lotari itu. Oke, jadi sebelum bedengan jadi ya Pak ya, setengah jadi itu sudah ditaburkan dolomit kemudian di rotari. Kalau untuk dolomitnya habis berapa ini Pak? Biasanya saya itu habis 1 kintal 25, 5 sak. 5 sak ya, jadi sekintal 25 kilo untuk luasan lahan sekitar 1.600 meter persegi. Itu dihomogenkan ya Pak ya, dengan tanah sebelum bedengan jadi. Kemudian sebelum penanaman ditabur pupuk kimia yaitu SP26 sebanyak 25 kilo. Kemudian kalau untuk penanaman Pak, ini varietasnya apa?
ini varietasnya Brebes. Brebes. Ya. Kemudian kalau untuk jarak tanamnya? Jarak tanamnya ini dulu pakai 16 x 15. 16 kali 15 cm ya, Pak ya. Lebihnya gitu. Dan ini tidak termasuk sempit dan tidak termasuk renggang, jadi ya, tengah-tengah ya, Pak ya. Tengah-tengah. Dari segi kualitas dan kuantitas alhamdulillah tetap bisa maksimal. Kalau untuk pemupukan susulan itu dilakukan berapa kali? Untuk susulan ini saya lakukan 3 kali. 3 kali. Ya. Kalau untuk yang pertama di umur berapa, kemudian apa yang digunakan? Pertama itu di umur 13 hari. 13 hari. Pakainya itu saya itu Saprodap sama saya kasih power soil 1 kilo. Jadi Saprodap, kemudian NPK? NPK Pak Tani 16. Kemudian sama power soil 1 kilo. 1 kilo. Enggak 16 lah. Saprodap sama 15-15 Posca Plus. Posca Plus ya. Plus. Kemudian dioplos jadi 1 ditambah dengan power soil. Kemudian ditaburkan secara merata. Secara merata. Penggunaan power soil atau asam humat di lahan jenengan itu tujuannya untuk apa, Pak? Lahan saya ini kan biasanya kalau umur-umur masa perubahan vegetatif ke generatif itu kan ada molar, Pak ya. Tujuan saya ya biar tidak terkena molar. Alhamdulillah mati aman. Oke, jadi dari serangan jamur ya, Pak ya? Serangan jamur. Biasanya salah satu penyebabnya karena pH-nya mungkin terlalu asam gitu ya, Pak. Dengan penambahan asam humat, alhamdulillah dapat menekan itu. Dan ini sudah umur 46-47, alhamdulillah aman. Padahal biasanya kalau tidak menggunakan asam humat itu cukup rentan ya, Pak ya? Cukup rentan. Sejak tanam 3 kali terakhir, ini pasti terkena itu. Pasti terkena molar. Dan alhamdulillah untuk saat ini selamat. Selamat. Itu. Jadi salah satu perantaranya adalah penggunaan asam humat. Karena mungkin dia juga bisa lebih menjaga pH tanahnya supaya tetap stabil, tidak mudah naik turun. Selain itu juga membantu menggemburkan tanah, kemudian perbaikan sifat fisik, kimia dan biologinya. Khususnya untuk biologi, mungkin mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu juga bisa berkembang dengan adanya asam humat di situ. Sehingga daya tahan atau daya tempur dari mikroorganisme baiknya di dalam tanah itu menjadi lebih tinggi sehingga dapat menangkal dari serangan penyakit. Ya, ya. Kemudian pemupukan dilakukan 3 kali ya, Pak ya? 3 kali. 3 kali. Bahannya sama-sama atau beda terus, Pak? Beda. Beda. Kalau yang kedua umur berapa ya? Yang kedua itu umur 23. 23. Saya pakai Kamas sama DGW Booster. DGW Booster. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga hanya pakai Kamas. Kamas gitu. Jadi fokus di kaliumnya gitu ya. Karena sudah fase generatif atau pembentukan umbi, makanya yang difokuskan adalah di kaliumnya. Kemudian kalau untuk spray, Pak? Untuk spray itu sekitar umur 12, belum pemupukan pertama, saya sudah spray menggunakan insek, fungi, saya kasih nutrisi, saya kasih cover WP sama orinit. Cover WP sama orinit, yeah. Ya, Pak? Tujuannya untuk apa, Pak? Cover WP, kalau saya lihat di kemasan itu kan termasuk tidak sukai hama. Tujuannya biar tidak banyak hama, dan si orinit itu kan kalau lihat kemasan kan saya bahan baru pakai, itu kan silika, Mas ya, biar tegak gitu. Tegak gitu ya, jadi ya, tidak mudah kokoh ya, jadi tidak mudah rebah gitu ya, Pak ya. Jadi penggunaan tadi ada cover WP, kemudian ada orinit. Keduanya sama-sama mengandung silika, tetapi bentuknya dalam bentuk yang berbeda. Kalau tapi saya mix, Mas. Di mix jadi satu ya, Pak ya? Enggak. Kalau cover WP itu saya mix sama fungi. Kalau orinit saya mix sama insect. Oh, oke. Okay. Jadi buat gantian. Gantian. Oke, jadi kemudian dari penggunaan 2 bahan itu hasilnya di tanaman terbukti tegak. Alhamdulillah lebih tegak dari biasanya kan. Brebes itu kan identik layung-layung, Mas. Ini kan radi tegak hampir menyamai tajuk. Oke, jadi lebih tegak itu. Ya? Lebih tegak. Kalau tadi ada yang roboh itu karena penyiraman. Penyiraman. Atau? Oh, penyiraman. Tadi pakai saat siram, udah mumur gitu kan. Saat siram biasanya kan pakai perahu, Mas, ya, alat gitu. Ya. Tadi pagi berhubung air nggak memadai kan siram. Oh, oke. Okay. Roboh. Jadi robohnya itu bukan karena panas ini bukan, tetapi karena tadi penekanan dari airnya agak sedikit kekencengan, jadi itu apa. Tapi pada dasarnya jadi tanamannya lebih kokoh ya, Pak ya? Lebih kokoh, lebih kuat. Itu dipakai sampai umur berapa, Pak? Kalau cover ini sampai ini saya masih terus dipakai. Orin mumpun sampai umur 35 sudah. Hentikan? Hentikan. Kalau untuk nutrisi yang lain ada? Yang lain itu untuk fase-fase vegetatif saya itu menggunakan Mordenpol, Kalinet juga saya pakai. Oke, jadi ada Mordenpol, kemudian ada Kalinet, kemudian juga ada POC ya, Pak ya? POC.
Kalau untuk Northern Fall itu manfaatnya di tanaman untuk apa, Pak? Tujuan saya untuk peranakan biar banyak dan batangnya lebih besar. Lebih besar. Kalau yang tadi cover itu lebih mengokohkan, kalau ini lebih ke membesarkan dan memperbanyak anakan ini ya. Jadi anakannya banyak, batangnya besar, kemudian dengan silika itu akan mempertebal lapisannya sehingga bukan cuma besar tapi keropong, tapi besar juga berisi sehingga tidak mudah roboh. Kemudian kalau kalinet itu mungkin di kaliumnya ya Pak ya, kalium. Lebih ke arah pada proses pembentukan umbinya. Jadi sampai sejauh ini puas Pak dengan penggunaan itu? Alhamdulillah puas Mas, puas Mas. Puas itu ya, jadi dari kondisi tanaman alhamdulillah bagus, pembentukan umbi juga bagus. Bagus. Kemudian seperti yang tadi disampaikan dengan batang yang kokoh kemudian tebal itu juga mungkin akan secara tidak langsung akan mengurangi potensi serangan hama dan iya, penyakit itu ya Pak ya. Jamur. Dan jamur itu. Dan biasanya untuk di umur 35 ke atas itu sangat rentan terserang. Mulai-mulai fase-fase generatif perubahan fase itu biasanya rentan jamur. Jamur dan alhamdulillah sampai sejauh ini masih aman. Kemudian ini Pak Musli, cukup menarik ya, di lahan ini sangat-sangat kering. Kalau saya melihat itu banyak lahan yang sampai kosong karena mungkin mau ditanami juga dilema gitu karena tidak ada air. Apakah benar demikian Pak? Betul-betul, ini termasuk kekeringan. Kekeringan. Ini terhujan terakhir kapan ini Pak? Mungkin sekitar 1 bulan atau lebih ya. Yang lalu. Jadi dari penanaman tanaman bawang merah ini diguyur hujan bisa dihitung? Bisa dihitung. Mungkin awal-awal penanaman, pupukan pertama masih dapat. Setelah itu enggak ada. Enggak dapat. Dapat. Jadi perjuangannya sangat. Teman-teman bisa melihat tanahnya ini saya memang sangat gersang ya Pak ya. Kalau melihat kondisi tanaman itu sudah tidak tega karena teman-teman bisa melihat rumput saja ini warnanya tidak hijau full karena memang pengairannya di sini memang sangat terbatas, hanya mengandalkan curah hujan ya Pak ya. Nah, untuk jenengan karena biasanya kan tanaman bawang merah itu bisa dikatakan hampir tidak bisa hidup kalau tidak ada air. Nah, perjuangan jenengan untuk ini gimana Pak? Apakah dibiarkan tanpa pengairan atau pengairannya seperti apa? Pengairannya saya ambil dari sungai, walaupun sungai kering tapi kan ada, kalau istilahnya orang kampung itu gedung Pak, rasanya tentunya gede-gede, ini kalau sedet angsalipun sadapannya. Jauh nggak Pak ini dari? Jauh, sekitar 250 meter. Sekitar 250 meter, itu pun bukan aliran air bukan ya? Bukan aliran air. Tapi ada cekungan atau lekungan di dalam sungai, mungkin itu adalah sisa-sisa air ya Pak ya. Ya itu nanti bisa diambil dan jumlahnya tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Mungkin itu bisa 4 kali pengambilan atau 5 kali pengambilan baru. Berarti untuk penyiraman ini tidak bisa rutin? Tidak bisa rutin. Ya setiap hari saya sedot, cuma kan enggak bisa merata ya Pak ya. Jadi 4 hari sekali, 4 hari lah. Untuk bisa sampai selesai? Sampai selesai. Ya, jadi untuk pengairan di sini sudah usaha untuk mencari sungai, tapi sungainya juga mampet mati ya Pak. Enggak, airnya enggak mengalir, hanya ada mungkin beberapa di titik yang mungkin nanti bisa disedot. Jaraknya pun sudah 250-an meter dari sini, dan sekali nyedot itu tidak bisa mencukupi untuk keseluruhan lahan. Jadi untuk full bisa nyiram itu sekitar 4-an hari ya Pak. 4 hari Pak, ya 4 hari dan baru full tersiram. Jadi kalau awal-awal 2 hari bisa. Karena mulai umur 40 ini tidak bisa. Udah nggak bisa ya Pak ya. Jadi kalau awal-awal dulu 2 hari, 1 hari itu bisa full. Jadi memang di sini tak ada hujan ya Pak ya. Tak ada hujan, kalau tidak ada hujan ya memang berada sini. Tapi melihat kondisi tanaman ini sudah sangat alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah kalau kita melihat ini juga perlu sangat disyukuri karena bisa dilihat ini tanah, kemudian tanamannya ini juga sampai mengering karena memang air sudah tidak ada. Dan alhamdulillah dengan perjuangan yang tak kenal lelah dari Pak Musli, berusaha terus bagaimana caranya bertanggung jawab atas apa yang telah ditanam ya Pak ya. Jadi cukup menyedihkan dan semoga dengan perjuangan yang seperti ini harganya bisa sesuai ya Pak ya. Sesuai dengan jerih payah yang kita lakukan. Kalau harapannya Pak Musli ini untuk harga itu gimana Pak? Harga itu tetap stabil ya di angka 25-30 itu sudah bagus. Jadi enggak muluk-muluk ya Pak? Harus, enggak, sampai petani kan ada keuntungan. Ya jadi cukup mungkin stabil di angka 25-30 itu nanti mungkin pembeli juga tidak terlalu mahal, petani tapi sudah untung ya. Tapi kalau kadang 40-50 ribu tapi suatu saat kadang 10 ribu itu cukup ya menyedihkan melihat perjuangan untuk sampai panen ini
ini untuk pengairan saja sudah lumayan kewalahan, belum nanti mungkin ada hama, kemudian ada penyakit yang mungkin potensi hasilnya nanti bisa akan menurun gitu. Jadi kalau jerih payahnya itu kurang dihargai atau kurang sesuai, nanti lama kelamaan bisa jadi petani itu bosen. Jadi yang generasi seperti saya ke bawah itu nantinya jadi malas jadi petani ya Pak. Nanti kalau anak muda sudah malas jadi petani, nanti manusia akan makan apa ya? Padahal yang menghasilkan apa yang kita makan itu adalah petani. Jadi mungkin untuk pesan untuk yang membuat kebijakan sebisa mungkin untuk mengatur harga supaya harganya itu stabil, stabil di harga tengah-tengah. Jadi tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Jadi terjangkau untuk siapa saja. Konsumen enak, petani enak. Mungkin ada pesan lagi Pak untuk sahabat petani semua? Untuk sahabat petani semua, kalau menurut saya petani itu tidak usah memikirkan harga terlalu buruk. Yang penting yang kita pikirkan itu tanaman. Kita harap sebaik mungkin, seikhlas mungkin, sekeras mungkin, insya Allah. Kalau ada baik, alhamdulillah. Kalau kurang baik pun insya Allah sih. Masih rakyatan, walaupun sedikit, walaupun sedikit, pasti ada untung. Kalau tanamnya baik. Jadi kita bisa mengikhtiarkan supaya intinya tanamannya bagus. Masalah harga umum batire ya. Jadi kita enggak bisa mengikhtiarkan ya Pak ya. Jadi mungkin memprediksi bisa, tapi kan untuk sampai tepat itu kan enggak bisa diprediksi. Yang penting kita ikhlas, kemudian didasari dengan keilmuan, kemudian pengalaman, mengikhtiarkan supaya tanamannya sebagus mungkin, insya Allah nanti akan tetap untung gitu ya Pak, berapapun dan harganya. Jangan bosan belajar petani. Petani kalau menurut saya sekarang tuh perkembangannya juga banyak. Enggak ada yang pintar ya Pak ya? Enggak ada yang pintar. Karena sangat dinamis, jadi setiap saat harus belajar. Jadi kalau yang sudah merasa pintar itu malah perlu dipertanyakan. Mungkin itu sahabat petani semua, sebelum saya akhiri saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ini adalah lahan milik Pak Mosle yang beralamat di Kabupaten Grobogan, ini juga termasuk dataran rendah di areal lahan yang mengandalkan tada hujan. Kemudian untuk penanaman sendiri Pak Mosle sudah lumayan sering untuk di daya tanaman bawang merah, dan di lahan ini sudah 12-13 kali penanaman bawang merah secara beruntun tanpa jeda. Dan dengan demikian biasanya kondisi tanahnya itu akan menurun karena mungkin sudah banyak residu yang ada di dalam tanahnya. Nah untuk mengantisipasi dari kegagalan, beliau memasukkan dolomit secara berkala, kemudian setiap pemupukan kimia beliau menyertakan asam humat supaya memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanahnya. Kemudian untuk pengolahan lahan, ini beliau memasukkan dolomit kemudian dihomogenkan dengan tanah. Kemudian setelah bedengan jadi baru dimasukkan pupuk kimia. Di situ ada pupuk SP26 ya. 26 untuk dasar. Untuk pupuk dasar SP26, kemudian untuk pupuk susulan itu dilakukan 3 kali disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi dimulai dari NPK 15, kemudian itu dikombinasikan dengan asam humat, kemudian NPK lagi. NPK tambah nama seperti kalium tinggi. Kalium, kemudian kalau yang terakhir fokus di kaliumnya gitu. Jadi dilakukan 3 kali. Kemudian untuk penyemprotan sendiri beliau juga cukup jeli, jadi dari awal sebelum proses pemupukan susulan itu beliau sudah memasukkan insek, kemudian fungi, kemudian untuk nutrisinya itu ada cover WP sama orinit, itu dibuat rolling dengan pemberian silika, itu tujuannya adalah untuk mempertebal jaringan batangnya, kemudian membuat hama kurang menyukai gitu, karena lapisannya itu lumayan tebal dan kurang disukai hama. Kemudian untuk merangsang pembesaran, kemudian jumlah anakan, itu beliau menggunakan fosfat cair, dalam hal ini menggunakan Mordenpol. Kemudian untuk fase generatifnya beliau menggunakan kalium fosfat boron, dalam hal ini menggunakan Kalinet. Kemudian untuk manfaat yang dirasakan dengan pupuk-pupuk tersebut, biasanya di umur 35-an hari itu serangan penyakit sudah lumayan tinggi, khususnya penyakit moler. Di beberapa penanaman terakhir ini beliau selalu mengalaminya, tetapi untuk musim ini alhamdulillah aman, batangnya juga besar, kemudian jumlah anakannya banyak dan kokoh ya Pak ya, dan kokoh. Kemudian untuk sistem pengairan di sini cukup kerepotan, beliau untuk mengambil air itu sampai sekitar jarak 250 meter dan itu pun tidak selalu ada. Untuk mengairi secara keseluruhan ini bisa habis waktu sekitar 4 hari karena memang tidak ada air. Jadi untuk sampai sejauh ini bisa tumbuh seperti itu sudah sangat alhamdulillah. Pesan dari beliau untuk harga tidak berharap terlalu tinggi, cukup di angka 25-30 tetapi stabil. Kemudian semoga ini juga menjadi titik tengah
tidak memberatkan pembeli dan tidak menyengsarakan petani gitu. Jadi di poin tengah-tengahnya mungkin itu. Kemudian pesan dari beliau, tetap semangat, senantiasa belajar, karena di dunia pertanian ini sangat dinamis. Kemudian jangan pernah menyerah, kita fokus untuk membesarkan, merawat tanaman kita dengan ikhlas, diusahakan tanamannya sebaik mungkin, karena kalau tanaman bagus, harga berapapun insya Allah untung. Ini, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Musti. Terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.